Misalnya saya mau buat create cube gitu ya. Nah, saya mau taruh sini ya. Ini saya align ya. Snap align, object, saya taruh di sini aja. Biar dari situ. Oke. Nah, ini saya cabut. Saya tarik ke atas sedikit ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan saya udah punya nih. Saya mau buat lampu nih ya. Saya mau buat lampu ini deh, lampu meja gitu ya. Ini saya taruh di sini ya, agak ke pinggir. Nah, di sini saya mau panjang ini face tuh, bagian atasnya. Saya tarik lampu. Nah, terus saya mau buat dia. Saya ke object mode, saya mau potong ya, insert edge loop, kurang lebih di sini deh. Ini saya potong lagi, terus, nah yang di tengah ya, saya mau scale aja biar agak masuk ke dalam. Gitu ya. Nah, kalau udah saya select edge semuanya, jadi saya ke sini aja nih. Select all, gitu ya. Saya mau kasih apa namanya? Bevel. Edit mesh, bevel. Edit mesh. Ini saya kasih dua. Ini saya nggak tahu nih berapa nih. 2 coba ya, 0,2 apply. Oke, saya tutup, ini bevel. Ini kan tadi ya, offsetnya 2, saya tambahin 0,5. 1. Saya undo dulu. Mesti dikasih agak banyak ya. Saya kasih 2 nih. Nah, itu mulai kelihatan ya. Gitu. Oke. Saya mau siapin sekarang rendering editor Hypershade. Gitu. Ya. Saya mau siapin dua-duanya pakai blend. Blend yang pertama saya buat bawahnya, blend yang kedua buat atasnya. Yang ini saya mau kasih materialnya agak gelap ini gitu ya. Terus reflectivity-nya oke ya, ini saya buat agak lebih kuat. Oke, kayak gitu. Ini juga ini ya. Yang ini untuk bohlamnya, bohlamnya saya pakai ini putih gitu, incandescent saya naikin. Nah, ininya nggak terlalu kuat karena udah nggak kelihatan. Kalau ini saya tambahin juga. Nah, reflectivity-nya pasti berkurang karena dia nanti jadi lampu kayak pijar gitu. Nah, kalau sudah, ya, saya mau dari mana? Biar nyeleknya gampang gitu kan. Ini saya select dari sini sampai sini setengah lah segini tuh ya. Nah, oh saya ini aja pakai face. Oh, select pakai face gitu. Kalau udah ini tinggal klik kanan di sini, assign tuh, assign material tuh, selection, dah gitu kan. Nah ya, kalau udah sisanya select invert selection kan atasnya masukin ya. Nah, itu. Nah, ini saya minimize dulu nih. Nah, kalau udah saya mau coba render ya. Nah,
ini lampunya ini. Ya. Kalau udah, saya ke setting. Ya. Ini di setting, ray trace-nya saya nyalain. Karena kita udah mau pakai ray trace ya. Mulai banyak windows-nya. Saya window, hyperset. Nih, sini. Nah. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan. Ini saya double klik, ya kan? Oh, di sini. Ini ya. Kalau sudah, ini kan udah putih. Saya mau pakai special effect glow. Saya masukin let's say 0,2. 0,2. Kalau saya render, ya, reflektivitasnya udah nyala. Ini udah nyala. Untuk bed, kali ya. Saya turunin deh. Gitu. Tuh, kelihatan? Ini terlalu kuat ya hitamnya. Saya turunin. Double click. Ini saya nggak pakai, ya kan? Ini saya turunin ya. Terlalu mengkilap. Let's say 0,3. Nah, ini agak sedang ya. Glow-nya pas. Nah, kalau ini sudah, yang pertama saya mau lakukan adalah klik kanan dulu. Saya ke Outliner, Windows Outliner. Ini karena saya mau spotlight-nya. Nih, spotlight ini saya turunin. Nggak, maksudnya juga supaya nggak terlalu terang. Saya mau taruh light di dalamnya gitu kan. 0,4 taruh sekitar. Saya tes render. Gitu ya. Ini glow-nya mungkin nanti bisa ditambahin. Nah, di sini kita mau taruh di dalamnya nih. Kalau sudah ya. Kita create light point gitu. Ya. Ini kita taruh di dalamnya dia supaya cepat. Klik aja yang ini kedua. Habis itu modify snap line, ya, line object, ini apply. Kan dia pindah tuh ke dalam. Gitu, gitu. Select yang ini buat dilepas. Ini kan lightnya di sini. Kalau saya transparan gini jadinya. Taruh aja di tengahnya. Dah. Kalau udah kita render. Ini kan shadow-nya apa segala macam render ya. Tuh, kayak gitu ya. Ini saya tarik mundur dulu. Biasanya sinar yang apa light yang ditaruh di dalam ya, light yang taruh di dalam nggak bisa nembus ininya bohlam lampunya biasanya. Oke. Ini agak susah ya. Saya mau buka outliner ini point. Saya mau rename dia kasih aja light double underscore sekedar ketahuan namanya. Oh, yang ini gitu ya. Nah, terus ada ini, yang ini saya kasih nama light double underscore jadi ketahuan nih ya. Nah, itu di sini light table, di bawah light table, tapi satunya point satunya object gitu kan. Saya ke sini nih ke light table ya. Ini tolong perhatiin window relationship editor ya. Habis itu kita ke light linking ya. Ke light centric. Begitu kita ke light centric, kita bisa disable itunya
ini kan light table yang tadi, light table point. Seharusnya sama dia kena semua, tapi kita nggak mau bagian lampu modelnya itu nggak perlu kena yang ini nih, light table PQ. Ini dicabut aja. Nah, sekarang kalau udah dicabut, di render, ya, sinarnya bisa keluar tuh. Gitu. Shadow-nya juga jatuhnya kemana-mana. Kelihatan? Ya. Ini kalau bisa jangan terlalu kuat, 0,7. Jadi kayak rambut ya cahayanya kuat di sekitar situ aja ya. Nah kalau mau itunya glow-nya tambahin ini saya tutup ya. Oh sorry, window outliner ini saya udah di select terus Ctrl A nih ya. Kalau udah terus ke light effect. Oh, sorry, tadi ada special effect apa ya? Oh, maaf, bukan ini light table, udah mulai ketuker-tuker. Ini blend yang kelima, special effect nih kan tadi, coba aja. 0,2 sekarang. Render. Dah, tuh, gitu ya. Kelihatan? Lampunya apa semua? Gitu ya. Nah, kalau ini udah, nih, yang light ini kan misalnya nanti ini kita geser ini kan nggak ngikut. Nah, ini di parent ke sini. Tuh, terus klik sini P. Jadi kalau kita geser lampunya juga ikut. Oh, gitu. Render. Ah, ya kan?